kasihku. Inilah lagu tentang kita, ku dendangkan untukmu. Semua perasaan yang ada, dengarkanlah sayang. Untayan nada syair dari kalbu. Sama Gandhi sudah ketemu dan aku masih ketemu suamiku dan teman-teman Renya. Kita baru selesai sarapan. Cici sama Bella punya acara sendiri dan ibunya akan bersiap. Pak Ketum, good morning. Sukses ya, semoga hari ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Ini pakai duo nih tampilannya Pak. Pak masuk Pak. Dua. Ya. Ketum. Pak Ketum, Rey. Wih, nampak lagi keren. Oh, benar ini. Iya, iya, iya. Oh, nanti kita. Ya. Nanti kalau ke Bali, kabarin ya. Oh, pastilah. Pasti ke Bali kita. Nanti mobilnya ini. Siap ya, mobil ingin apa enggak? Teman-teman di Bali ini keren, baik-baik banget. Kemarin Pak Joko sama saya di sana. Iya, ya. Sama gede, dia seminggu. Minggu dia apa punya proyek juga di sana? Enggak, liburan aja. Guys, ini dengan Mbak Gandhi dan Mbak Siham. Kita ke UGM pagi ini ya. Jadi guys, sekarang kita mau jalan. Kita lagi dijemput dengan mobilnya UGM. Dan Siham khusus datang. Anak-anaknya ditidurkan dulu. Dan Gandhi ini dulu waktu Siham ketemu sama aku tuh kecil lagi kamu. Udah ibu-ibu. Bahkan kalau kamu lagi ngomong sama aku, kata Ciki kok kayak Siham, Bu. Mirip. Dan ini nada suaranya. Bapak terima kasih ya. Guys, jadi sekarang ini kita berdua Gandhi. Menuju UGM, MEP dijemput. Oke, aku di belakang, di depan apa? Iya. Di depan ya. Selamat pagi Pak. Maaf ya Pak, ketemu dengan Bapak Ketua Rey dulu. Matur nuwun sangat Pak. Manggilnya Pak siapa? Jenengnya Pak? Wanijo. Wanijo. Pak Wanijo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa murtaha inna rabbilah. Turun rahim. Siang. Ganti. Lihat lah kan. Begini ya. Aku lihat vlognya ibu yang di videoin sama Mas Fajar itu. Oh itu udah jadi. Guys, sudah sampai ini di MEP UGM bersama Siham dan Gandhi. Yuk kita bertemu dengan Pak Dr. Akbar. Mari Pak, sama kamu. Udah ke UGM, MEP sama Siham. Sekarang kita masuk ya guys ya, ini biar aman aja. Jadi mesti naik nih guys. Jadi guys, ini kita sekarang ada di UGM, di MEP. Ada Gandhi, ada Siham, dan ada teman lama Mas Akbar dan istrinya Budia Titis. Ini ibu bapaknya juga Siham nih, kalau gitu. Dan kita udah selesai mengisi kuesioner dan kualitatifnya juga ada. Beliau mau sholat Jumat dan aku mau kangen-kangenan dengan Budia Titis, istrinya. Terima kasih. Guys, ini kan SGPC, kita mau makan pecel nih kalau waktu aku kuliah, ya Siham ya? Iya. Ini ada pengamennya juga bagus, terkoordinir. Jadi tempat aku makan nih, Gandhi. Tuh kan ada musiknya. Yuk kita makan, kita cari tempat Siham, pilihin tempat yang enak di mana? Tengah ya? Assalamualaikum. Selamat datang. Iya. Oke, mau silakan cari tempat yang paling nyaman. Terima kasih. Nah ini, es
GPC Bu Wiryo. Ini legendaris saya. Iya, aku belum lahir juga sih, aku 62. Yuk kita pesan makanannya. Iya, 3 pecel pakai semuanya ya. Nasinya saya setengah aja. Aku juga nasinya setengah, tapi karena nanti mau pakai telur juga lucu ya, Syamir? Iya. Oke, ini satenya enak. Aku suka sate telur ini. Dibuka deh, sayang. Nah, telur burung ini. Mau? Minumnya jeruk. Minumnya ada apa? Jeruk ada, kencur. Kencur? Iya, ada kencur. Mau jeruk atau kencur? Kencur aja. Kencur. Iya. Pakai es? Iya dong. Tapi esnya dipisah kali ya? Iya. Jadi habis ini makan siang dulu ya guys. Mas, ayo pesan mas. Ada minuman juga di sini pak. Minum aja. Ya baik ya. Duduk sama-sama. Yang tadi boleh. Jadi bayarnya makan dulu apa? Bayar dulu. Iya pak. Baik. Suka nggak? Suka. Ini makananku kalau kuliah di sini. Minumnya udah. Kita duduk yang mana? Biar bisa dengar musiknya. Bapak mau duduk di mana? Pak, di situ dulu. Iya. Selamat menikmati. Ini apa nih Wardah? Wardah, alam. Dan warnanya natural ya? Iya betul. Bedaknya tadi pakai apa? Enggak sempat? Pakai kristal. Siap. Jadi kalau mainnya sama Ibu Marisa mesti lebih cantik, lebih muda ya. Iya betul. Si Ham juga pakai apa? Pakai Wardah juga. Iya. Ada banyak warna. Coba. Ini baskonya Wardah. Oh. Wardah semua Wardah. Kalau dikeluarin kalau enggak kemuat. Hati Ibu juga Wardah ya. Cakep gak? Wardah Kosmetika Halal Indonesia. Dan cunin Bu Marisa. Iya. Yang penting Bapak gak boleh pakai. Boleh beli Pak buat istrinya. Oh iya, nah itu tadi, boleh beli buat istrinya. Ada Pak yang terbaru Pak. Sama-sama dari Wardah juga. Apa tuh? Kaf ya. Kaf, buat laki-laki. Iya. Paham kalau bisa itu. Kalau Bapak sering-sering membawa mobil buat kita pasti paham. Oke. Semoga bermanfaat ya tuh. Cantik. Bisa bilang Mbak Etika. Sekarang Siham mempengaruhi ya dan Marisa untuk Gadi jadi lebih cantik. Lebih baik. Baiknya sudah. Ih, kan memang harus bisa dandan sih Mbak ya. Alhamdulillah. Udah disimpet. Terima kasih. Iya. Iya ampun. Tidak siapa apa loh saya. Guys, habis selesai dari MEP UGM dan kemudian balik ke hotel, teman-temanku, anak-anakku, Siham sama Gandhi lagi mensimulasi. Aku ke atas buat sholat dan kemudian bersiap-siap untuk ke Prambanan. Ini suasana dari atas dari apartemen di Dallas. Lucu sih. Dan suamiku sedikit aja lagi berjemur bersiap buat nanti sore. Kayaknya mudah-mudahan hari ini lebih baik. Gitu guys, kita ikutin ya nanti ke Prambanan seperti apa. Aku mau sholat dulu asar sama zuhur kita pun jadi satu. Guys, ini aku belum mandi, cuma ganti baju aja. Ini siap. Sama Gandhi kita berpisah di sini untuk kemudian berjumpa lagi ya. Semua target sudah selesai dan aku mau kenalkan mereka sama Ikang. Kalau Siham sih kenal, tapi Gandhi belum. Yuk kita ketemu suamiku yuk. Oke, kita sekarang mencari suamiku. Oh, suamiku lagi dikerubunin. Hey. Yuk, Gandhi sama Siham. Oh, halo. Selamat kenal.
Oke, boleh. Kalau disuruh naik, gue naik nih. Siapa sama ganti? Ayo mau Ica kenalin juga sama Gandhi ya, sama si Hama. Ayo. Ini ya, 1, 2. Ya. Enjoy the show. Ayo Ikan. Enjoy perambanan. Ayo ini tim riset Ica nih, asisten riset ya. Gandhi si Ham. Ayo video ini. Sampai jumpa Gandhi si Ham. Dah, sampai jumpa. Ayo.